setelah membeli split license Unity, langkah selanjutnya adalah membeli split contract Unity. Dalam tutorial ini, kami akan menjelaskan mengenai cara membeli split contract Unity dengan Ultima. Tim Ultima rutin mengadakan berbagai promosi. Selama promosi, tab tambahan dengan produk promosi akan muncul di dashboard. Anda selalu dapat mengetahui detail tentang promosi terkini di saluran Telegram kami. Harap diperhatikan bahwa proses pembelian paket promosi serupa dengan proses yang akan kami tunjukkan dalam panduan ini. Jadi, lakukan otorisasi di situs web DevView. Secara default, dashboard Unity Split akan ditampilkan. Anda bisa beralih antar dashboard dengan mengeklik tombol yang sesuai di bagian pojok kanan. Scroll halaman ke bawah dan Anda akan melihat daftar produk yang tersedia untuk dibeli. Untuk membeli split contract, masuk ke tab Unity Split Contracts. Pilih kontrak yang Anda inginkan dan klik tombol Purchase atau Beli. Jendela pilihan metode pembayaran akan muncul. Pilih Ultima, setujui persyaratannya dengan mencentang kotak yang tersedia dan klik tombol Purchase atau Beli. Pada jendela yang muncul, Anda akan melihat jumlahnya dalam Ultima beserta alamat dompet yang akan menjadi tujuan transfer. Alamat tersebut juga akan tersedia dalam format kode QR untuk memudahkan pengiriman transaksi dari aplikasi mobile. Untuk menyelesaikan pembayaran, kirimkan jumlah yang diperlukan ke dompet yang ditentukan. Silakan kirimkan jumlahnya sesuai dengan yang ditampilkan di layar. Tunggu sampai notifikasi pembayarannya muncul. Selesai, Anda telah membeli split contract. Setelah membeli kontrak, Anda bisa melihat perubahan nilainya di widget split license usage di dashboard Anda. Kontrak yang telah dibeli juga akan terlihat di bagian My Contracts. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi layanan dukungan dan kami dengan senang hati akan membantu Anda. Semoga Anda sukses dalam pekerjaan.